Berita berikutnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta maaf atas ucapannya soal memiting pendemo di Rempang, Kepulauan Riau. Yudo, saudara, minta maaf dan menyatakan ucapannya tidak bermaksud kasar atau melakukan kekerasan kepada warga Rempang yang tengah berjuang menuntut haknya. Yudo menyatakan ucapannya soal piting lebih berkonteks agar tindakan lebih aman dalam pengamanan karena personil TNI setempat tidak menggunakan alat kekerasan. Kali ini saya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu, saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan apa dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan tuh dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. Karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama kan. Tidak ada saya mengerahkan pasukan, karena memang nggak ada permintaan untuk pengerahan pasukan yang sebanyak itu.